Aïn, Maja Aïn. Aïn. Maja. Tolong angkat tu apa? Handphone. Handphone apa jatuh? Ikut belakang, ikut belakang. Ikut belakang, ikut belakang. Oh, dah, dah, dah. Okay. Dah buka dah. Okay. Ulu je, ulu je. Okay. Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illahu Al-hayyul qayyum Wa atubu ilayh Astaghfirullahalazim العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadra Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita menyambung aktiviti kita iaitu kuliah live online. Ya, kuliah live online di bawah siri Transit di Barzakh. Ya, di bawah siri Transit di Barzakh. Minta maaf kerana ada masalah teknikal hari ini, malam ni tadi. Sebenarnya saya dah buka yang lain kan. Saya tengok sebahagian daripada tuan-tuan ya dah masuk dah tadi. Ya, tetapi tiba-tiba dihalang oleh pihak Facebook. Ya, pihak Facebook menghalang. Ya, tak tahulah kenapa sebulan saya tak boleh buat live atas Facebook saya Hishamuddin bin Abdul Aziz tu. Ya, sebulan tak boleh. 28 Julai nanti baru boleh balik.
Alhamdulillah, dibetulkan teknikal. Saya berhubung dengan admin admin sebenar audio kuliah, dan saya diberi ruang untuk alternatif ya, untuk masuk semula dengan Facebook saya yang lain. Ya, jadi insya-Allah sementara nak boleh buka balik Facebook lama tu, ya, saya akan bersama tuan-tuan melalui Facebook inilah. Ya, yang saya pun akan tukar namanya juga. Sekarang nama Facebook saya yang saya pakai ini ialah Semoga Bersama Selamanya. Ya, nanti saya akan tukar nama mungkin Syamuddin Abdul Aziz 2. Ya, saya nak bubuh Syamuddin Abdul Aziz 2. Ya, supaya senang. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum Nazatul Naina. Nazatul Naina. Ya. Intan Sumaya. Intan Sumaya, assalamualaikum. Terima kasih kerana seperti selalu Intan Sumaya mengiklankan, mengimpin kuliah ini. Jaafar Abdul, waalaikumsalam. Jaafar Abdul, waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga Muhammad Azim. Ya, waalaikumsalam Basariyah Osman. Waalaikumsalam Basariyah Osman. Okey, baik. Okey, tuan-tuan. Kita sambung dulu sebab masa pun dah lewat ni. Kita sambung balik perbincangan kita atau bacaan kita ke atas siri transit di barzah ini, ya. Kita sambung balik. Imam Ahmad At-Tirmizi, ya. Imam Ahmad At-Tirmizi meriwayatkan. Imam Ahmad At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih. Tak nampaklah, kecil sangat. Li'amalin salih qabla al-maut, maksudnya jika Allah menghendaki bagi seseorang hamba kebaikan, maka Allah akan mempergunakannya. Baginda ditanya, bagaimana Allah mempergunakannya wahai Rasulullah? Baginda menjawab, Allah memberinya taufik kepada amal soleh sebelum dia mati. Ya, Allah memberinya taufik. Memberikan taufik itu apa? Maksudnya taufik kan kita sebut taufik dan hidayah. Ya, dia bukan benda sama tu, lain. Hidayah ini ialah kalau saya nak ringkaskanlah, panjang juga nak jelaskan makna taufik dan hidayah ni tuan-tuan. Saya bagi secara ringkas mudah, ya. Hidayah tu ialah Tuhan beri rasa ingin nak buat. Ha, ya. Hidayah tu rasa keinginan nak buat, itu hidayah. Ha, ya. Taufik tu ialah kekuatan untuk buat. Atau mungkin bahasa moden ni ialah prasarana untuk kita buat kebaikan tadi. Itu taufik. Maka bila Allah Ta'ala nak mempergunakannya, maka Allah Ta'ala akan beri dia taufik sebelum dia mati. Sebab tu kita ni tuan-tuan perlu mengusahakan agar mendapat taufik Allah sebelum kita dipanggil pulang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebelum kita dipanggil pulang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, berusahalah supaya kita mendapat taufik. Ya, iaitu mula-mula nak dapat hidayah dulu. Ya. Maka selepas mendapat hidayah, maka kita mohon juga agar dapat taufik, iaitu kemampuan, ya, untuk kita berbuat kebaikan. Berbuat ibadah ataupun berbuat kebaikan. Ya. Waalaikumsalam Basariyah Osman. Waalaikumsalam Cik Kah. Bukan Cik Kia, ya. Cik Kah. Assalamualaikum Cik Kah. Waalaikumsalam Mami Ita. Waalaikumsalam ya Fauziah Muhammad. Ya. Terima kasih Fauziah Muhammad. Ya, ya. Dia bersyukur, mengucap tahmid dia kerana dapat join, ya. Okay, baik. Okey, kita sambung balik. Sebab tu tuan-tuan, ya,
perlu kita dapat taufik sebelum mati. Dan sebab tu orang yang dia dapat taufik sebelum mati, kekuatan untuk membuat amal ibadah, ya, kematian itu memberi dia motivasi untuk dia berbuat amal ibadah, ya, menambah amal ibadah, maka itu tandanya dia telah menerima taufik, ya. Dan rugilah, amat rugilah orang yang tidak diberi taufik walaupun dia sudah dekat dengan ajalnya, ha, sedangkan dia sudah dekat dengan mautnya. Okey, baik. Daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, ha, yang kita baca sebentar tadi, juga hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang kita baca dalam jadual kita yang lalu, ya. Ya, ya. Oh, lupa nak sebut, malam ni saya tak dapat sambung tafsir kita, ya, dengan apa nama ni, dengan siri amalan Rabbani kita, iaitu kita sedang bincang bab solat, khususnya bagaimana khusyuk, ya. Sebab tafsir itu saya ada nota. Nota saya suka kalau guna komputer, sebab nanti dalam komputer tu saya boleh buka, saya boleh buka nota dekat situ. Jadi dekat skrin tu nanti keluar nota, kita boleh baca sama-sama. Jadi oleh kerana itu komputer masalah sikit, mungkin besok lusa tulat dia elok, saya akan gunakanlah. Jadi oleh kerana itu malam ni kita pergi kepada siri transit di barzah kita, ya. Okay, baik. Daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut juga kita fahami bahawa kematian adalah permulaan azab bagi orang-orang kafir. Ini sebenarnya kita dah sebut dah, ya. Kematian adalah permulaan rehat, ya, bagi orang-orang beriman, dan dia adalah permulaan azab bagi orang-orang kafir, ha, sama ada dia kafir i'tiqad ataupun dia kafir amali. Kafir amali itu maksudnya kafir dari segi amal perbuatan, ya, dia kafir dari segi amal perbuatan, ha, ya. Sebab itu sebab tu sebagaimana yang kita sebut sebelum ni, ya, kita ni tak tahu ni, kita ni tak tahu, kita boleh beramal, kita boleh beribadah, kita boleh buat maksiat, kita boleh buat dosa, ya, tapi kita tak tahu sama ada kita ke syurga atau neraka. Kita boleh berikhtiar dengan buat amalan, amal ibadah, kita boleh buat amal ibadah, tapi kita belum, kita tak tahu bila, kita tak tahu sama ada kita boleh masuk syurga atau tidak. Saya dah sebut dah hari tu, kita hanya boleh berharap, tapi kita tak boleh tahu dan tak dapat tahu adakah kita akan masuk syurga atau tidak. Bilakah kita akan tahu? Bila kita dah mati. Bila kita dah mati, permulaan kita nazak tu kita dah tahu dah, kita pergi syurga atau neraka. Sebab permulaan nazak tu malaikat dah tunjuk pada kita. Kalau kita akan ke syurga, malaikat akan tunjuk syurga. Kalau kita akan ke neraka, malaikat akan tunjuk azab. Ya, masa tu kita tahu dah, tapi tak gunalah. Masa tu kita tahu dah kita nak ke syurga atau neraka, tapi dah tak berguna. Kalau kita nak dah ke syurga, alhamdulillah. Kalau kita ditunjukkan ke neraka, sudah, kita tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh nak bertaubat, tak boleh nak beribadat, tak boleh nak beribadah, tak boleh nak beramal untuk selamatkan diri kita, dah tak boleh. Ya, bila kita dah ditunjukkan neraka pada masa nazak, kita akan dapat permulaan azab dalam barzakh. Kita akan dapat azab lagi di mahsyar, dan wal'ayazubillah kita akan dapat azab yang kekal di neraka wal'ayazubillah, kecuali kita orang Muslim yang beriman, masih jaga akidah kita, ya, habis dosa kita dibakar dalam api neraka, kita dengan akidah syahadah yang kita ada, ya, masuklah kita ke syurga nanti kemudian. Tapi kalau akidah kita pun kita tak dapat pelihara, syahadah kita pun dah rosak, wal'iyazubillah, kekal kita dalam api neraka wal'iyazubillah. Ya, kita janganlah itu menjadi bahagian dan keputusan kita. Baik. Jadi, bagi orang-orang kafir, kematian adalah permulaan azab. Ya? Dalam percakapan masalah, soalan atau pertanyaan, nikmat dan seksa kubur. Istilah kubur di sini sering digunakan disebabkan pada ghalibnya manusia dikebumikan di dalam kubur. Meskipun bukan semua,
Apa maksud bukan? Adatnya kita mati ditanam di kubur. Kenapa dia kata meskipun bukan semua? Sebab ada yang mati dalam laut, ada yang mati terbakar, ada yang mati makan dek buaya, wal'azubillah. Kan? Jadi yang dimakan dek buaya ni mungkin tak ada kubur dah. Kubur dia dalam perut buaya lah. Kecuali kes yang dapat ditangkap buayanya semula. Bolehlah dalam keadaan masa terdekat, bolehlah dikerat perut buaya tu, ambil balik jasad kita tu, wa'ayuzubillah, ditanamkan elok-elok. Bismillah, minta maaf ya. Sakit tekak. Bolehlah ditanam elok-elok, tuan-tuan. Kalau tidak, kubur kita dalam perut buaya lah. Tapi kenapa disebut kubur? Kenapa dia kata ditanya di alam barzakh? Sebab ghalibnya kebiasaannya manusia mati ditanam di kubur. Itu maksudnya. Meskipun bukan semua. Kerana ada juga yang mati tenggelam di lautan. Macam saya sebut tadi. Dimakan ikan jerung atau binatang buas, harimau misalnya. Mati terbakar hangus menjadi debu. Mati dalam pesawat yang meletup di udara dan lain-lain. Sehingga tidak tahu di mana kuburnya. Kesemua mereka akan menghadapi perkara yang sama. Ya, maknanya mati kat mana pun, maksudnya di sini, mati kat mana pun tuan-tuan, tetap akan mendapat soalan dalam di alam barzah. Ya, soalan tu, pertanyaan mungkar nakir tu tetap akan ditanya kepada kita. Jangan pula kita buat lawak mengatakan aku kalau mati di laut tak ada mungkar nakir. Datang tanya, sebab laut bukan barzakh, bukan di kubur, bukan ditanam, bukan di kubur. Mati kena makan rimau, selamat. Tak ditanya muka nangkir. Mati makan dik buaya, selamat. Tak ditanya dik muka nangkir. Tidak. Ya, mati dalam bentuk apa pun, walaupun mati kita tak berkubur, soalan muka nangkir tetap akan datang kepada kita. Ya, sebab kubur, mungkin ada setengah orang mati tanpa kubur. Tetapi barzakh tetap ada. Ya, kubur mungkin tak semua orang ada. Ya, tak semua orang ada kubur. Tetapi barzakh, alam barzakh tu memang semua ada. Semua orang akan kembali ke alam barzakh. Ya. Kesemua mereka akan menghadapi perkara yang sama. Maka yang dimaksud dengan kubur di sini sebenarnya adalah barzakh. Ni saya cakap tadi. Kubur mungkin tak semua orang ada kubur. Tapi barzakh semua orang ada. Ya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Alaikumussalam Kalsum Juraini. Alaikumussalam juga Bastiah Jamri. Ya, baik. Maksud ayat tadi, kesudahan golongan yang kufur engkar itu, ya, apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka yang kufur tadi, atau yang degil tadi, yang engkar tadi, tak kira lah. Ya? Berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia supaya aku mengerjakan amal-amal salih dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Ya? Besok orang yang degil, engkar dengan Allah Ta'ala ni, yang sia-siakan umur yang Allah beri ke atas dunia ini, tidak diisi dengan amal salih, bukan sahaja disia-siakan,
dengan perkara-perkara lara yang tidak membawa pahala, malah diisi pula dengan dosa-dosa dan maksiat dalam kehidupan yang Allah anugerahkan ini, maka orang yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila mati besok, mereka akan minta dihidupkan semula. Ya, mereka akan minta dihidupkan semula. Qala rabbirji'un. Rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Rabbirji'un. Kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu saliha. Supaya aku beramal saleh. Fima taraktu kalla. Ya, pada apa yang aku telah tinggalkan dulu. Kita minta, minta nak hidup semula. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Kalla. Itu jawapan dia. Ha? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Rabbi irji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, hidup semula. Berilah aku peluang semula. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya aku dapat beramal soleh sebagaimana yang telah aku tinggalkan dulu. Ya. Tuhan terus jawab, kalla. Tuhan jawab, kalla. Tuhan terus jawab, tidak. Kalla, tidak. Ha, tidak. Masakan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Tuan-tuan, ya? Ha, ini dia. Sebab tu, apa guna kita baca ayat ni, tuan-tuan? Apa guna Allah wahyukan ayat ni, firmankan pada kita di dunia lagi? Gunanya supaya kita baca. Dan gunanya supaya kita tak bersedia untuk tidak jadi orang yang minta dihidupkan semula ni. Ya. Tu guna kita baca ayat ni. Rugilah kita, tuan-tuan. Kalau kita baca ayat ni sekarang, dan ayat-ayat yang seumpamanya, kemudian kita masih lagi jadi orang yang akan minta dihidupkan semula selepas mati nanti. Rugilah kita, tuan-tuan. Ya, sebab tu, ya, kita berusahalah supaya bila kita mati nanti, kita bukan orang yang akan minta dihidupkan semula ke dunia. Kerana kita telah benar-benar bersedia untuk mati. Ya, baik. Barzakh. Barzakh adalah suatu alam yang kepadanya Allah memindahkan roh-roh manusia selepas kematiannya. Barzakh adalah satu alam yang kepadanya Allah memindahkan roh-roh manusia selepas kematiannya. Ini barzakh ni. Satu alam yang seluruh roh yang telah mati dipindahkan ke situ. Itulah barzakh. Nak tahu barzakh tu apa? Itulah dia. Tempat di mana roh-roh dipindah. Transit lah. Macam saya beri tajuk ni, transit. Ya? Ya, alaikumussalam. Ina hazlina. Alaikumussalam. Ya. Ha. Jadi alam barzakh itu ialah suatu alam. Alam roh. Sam'iyat yang kita dengar tapi kita tak boleh nampak. Yang di alam ini, roh-roh orang yang dah mati berkumpul, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Dia dah mula dah tu. Ya, permulaan neraka dan permulaan syurga tu dah ada dah di barzakh tu, tuan-tuan. Berkumpul kat sana. Macam saya pernah sebut kan, ada yang
kuburnya dilapangkan 70 hasta. Menjadi di eksekutif suit. Ada yang kuburnya menjadi di eksekutif suit. Menjadi suit eksekutif. Dilapangkan, dicantikkan, diindahkan, diselesakan. Iaitu menjadi raudhatun min riyadil jannah. Menjadi taman daripada taman syurga. Dan mereka pula boleh berehat-rehat di tempat-tempat tertentu. Ya? Antara tempat rehat mereka ialah Darul Abyad. Sebagaimana disebut dalam hadis, Darul Abyad. Dalam bahasa Melayunya rumah putih. Dalam bahasa Inggerisnya White House. Di alam barzah tu nanti tuan-tuan, Darul Abyad ni saya jumpa hadis dia sebut Darul Abyad ni di dalam alam barzah. Darul Abyad ni bukan di alam akhirat. Bukan di syurga. Darul Abyad ni di barzah. Dia semacam seolah-olah macam rumah rehat, rumah kelab lah. Tempat penghuni-penghuni syurga yang beriman. Yang bakal penghuni-penghuni kubur, penghuni-penghuni barzah yang bakal ke syurga. Bersantai dan berehat-rehat. Di sana belum ada syurga untuk bersantai dan berehat. Jadi mereka berehat di Darul Abyad ini. Mereka boleh berehat di kubur mereka. Mereka juga boleh berehat di Darul Abyad ini. Mereka boleh pergi ke sana dan berjumpa dengan roh-roh yang lain-lain yang mereka kenal. Selain daripada berkenalan dengan roh-roh yang lain-lain yang mereka tak kenal semasa di dunia. Mereka juga di Darul Abyad ini boleh bertemu dengan roh-roh yang mereka telah kenal di dunia. Yang telah terpisah sekejap kerana mati terlebih dahulu. Kemudian kawan dia pula mati kemudian. Bilal mati dulu. Kemudian Tok Siak mati pula. Maka Bilal duduklah dekat Darul Abyad tu. Bila Tok Siak mati, Tok Siak pun masuk Darul Abyad tu. Jumpalah balik mereka berdua. Sahabat-sahabat yang seperjuangan. Sama-sama bersusah payah berjuang menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Mati salah seorang terlebih dahulu. Terpisahlah mereka sekejap. Kemudian mati sahabat yang seorang lagi. Maka berjumpalah mereka di Darul Abyad. Bersembang-sembang, bertanya khabar dan sebagainya. Menunggu hari kiamat. Berehat-rehat. Menunggu sebelum mereka mendapat kerehatan yang lebih besar, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Manusia yang sebenarnya adalah rohnya. Kerana dialah yang berfikir, mengetahui, memahami, mendengar, melihat. Ya, adapun jasad hanyalah sebagai pakaiannya sahaja. Itu yang saya pernah sebut sebelum ni. Kita ni, sebab tu kita ni mati itu hanya berpindah. Mati itu roh kita keluar daripada jasad. Mati itu ialah roh kita keluar daripada kapsulnya. Mati itu ialah roh kita keluar daripada pakaiannya. Kapsulnya. Jasadnya. Tapi roh tak mati. Roh kita tak mati. Yang orang nampak mati ialah jasad kita. Kita yang belum mati ni kita nampak jasad orang yang telah mati. Kaku. Tak bergerak. Tak bergerak. Walaupun matanya terbuka, dia tak bergerak. Walaupun bibirnya seperti nak berkata-kata, tapi dia tak boleh berkata-kata. Sebab itu kita ingat mati itu ialah habis begitu. Sebenarnya kita yang sebenar tak mati. Tuhan punya jasad tadi tak mati. Roh tadi yang menjadi tuan punya kepada jasad yang dah kaku itu tak mati. Rohnya tetap kekal, tetap hidup. Merasa, sebagaimana disebut di sini. Dia mengetahui, dia berfikir, dia memahami, dia mendengar, dia melihat, dia merasa. Sebab yang merasa itu sebenarnya apa? Bukan jasad kita, tuan-tuan. Yang merasa itu roh kita. Yang merasa sakit itu adalah roh kita. Bukti mudahnya bila dicucuk ubat bius, kan? Tak rasa sakit dah. Sebab apa? Dia adalah kaedah dari segi saintifik. Tapi di sudut yang lain, roh kita. Sebab tu orang yang dah mati, kita hiris dia, cincang dia berkali-kali pun, dia dah tak sakit. Sebab roh yang merasa sakit ialah roh.
Macam cerita pemuda Yasin, Ashabu Yasin yang mati dipijak oleh kaumnya sebab dia membela tiga orang rasulnya yang nak dibunuh oleh kaumnya, Ashab Yasin. Kalau tuan-tuan buka surah Yasin, tuan-tuan akan jumpa kisah ini. Akhirnya dia dipijak oleh kaumnya, perutnya terburai, tapi dia sakit sementara belum mati. Tuan-tuan, dia dipijak tu, sebelum dia mati tu dia sakit, tetapi mati je dia, pijaklah sampai lumat pun dia tak rasa sakit dah, sebab rohnya dah keluar daripada jasad itu, maka dia tidak rasa kesakitan lagi. Ya, sebab yang sebenarnya merasa sakit ialah tubuh kita. Sebab tu kata Imam Ghazali, kenapa orang yang nazak ni, kata Imam Ghazali, mati tu sakit sungguh. Imam Ghazali kata mati tu sakit sungguh. Kenapa sakit sungguh? Sebab dia kata bayangkan seolah-olah kita luka di seluruh badan. Kata Imam Ghazali, dia bagi contoh, kita luka kat jari. Kita sakit dekat jari, tapi kat tempat lain tak sakit. Luka jari kiri, jari kanan tak sakit, tangan kanan tak sakit, tapak tangan tak sakit, tangan tak sakit. Ya? Tak sakit. Yang sakit jari itu je. Sebab apa? Sebab jari itu yang luka. Maknanya yang rasa sakit itu ialah roh yang ada di jari itu. Roh yang ada di jari itu je sakit. Yang lain tak sakit. Tapi kata Imam Ghazali, kematian tu ibarat seluruh roh, seluruh bahagian roh dalam tubuh kita luka. Bayangkan. Ha. Kalau kata Imam Ghazali, kalau orang tanya kenapa pula roh tu tak menjerit? Kalau jari kita luka, kita menjerit. Aduh, sakit. Kenapa kalau kita luka seluruh tubuh, seluruh roh kita luka, kita tak menjerit? Imam Ghazali kata kerana dah tak ada tenaga. Orang yang nazak tu, orang yang nak mati tu, dia dah tak ada tenaga. Dia dah kehabisan tenaga. Kalau ada tenaga, kata Imam Ghazali, dia akan jerit sekuat-kuat jerit. Ha, tetapi dia dah tak ada tenaga untuk menjerit. Sebab tu kita nampak dia macam tak jerit, macam diam je. Sebenarnya dia amat sakit. Dia berasa kesakitan yang amat sangat. Ha, tetapi dia sudah tidak mampu untuk mengerang, menjerit dan seumpamanya. Ya? Ha, sebab apa? Roh tadi. Ha, yang merasa sakit ialah roh. Ni kena faham. Adapun jasad hanyalah sebagai pakaiannya sahaja. Dah sebut tadi. Dalam suatu hadis yang sahih, dikatakan bahawa orang yang dimasukkan ke dalam syurga, badan mereka seperti badan Nabi Adam. Badan mereka seperti badan Nabi Adam AS. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 70 hasta. Artinya badannya diganti sehingga tidak lagi seperti yang ada sekarang. Ha, ni cerita masuk syurga lah tuan-tuan. Ha, kalau kita masuk syurga, kita tidak lagi saiz seperti ini. Kita akan ikut saiz manusia pertama dulu. Ha, manusia pertama Nabi Adam dulu tingginya 70 hasta. Tinggi mana 70 hasta tu tuan-tuan? Tinggi pokok kelapa tu. Pokok standard pokok kelapa lah. Jangan ambil pokok kelapa yang rendah-rendah tu. Orang panggil pokok kelapa apa ya. Ha, pokok kelapa rendah-rendah tu ada gelaran. Dia selupa pokok kelapa apa. Ni ambil pokok kelapa yang standard tu. Yang tinggi tu. Ha, yang standard lah. Ha, itu tinggi. Itu biasanya pokok kelapa ni 70 hasta tinggi dia. Itulah tinggi Nabi Adam AS. Kemudian manusia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sampailah zaman kita ni, tinggi kita hanya lebih kurang 3 atau 4 hasta saja. 3, 4, 5 hasta saja. 5 pun tak sampai kot. Ya? Ha, tapi bila kita masuk syurga nanti, saiz kita disamakan semuanya. Bukan saja saiz, tapi umur kita pun disamakan. Kalau tak salah saya, ada satu pendapat menyebut 33 tahun. Semua umur sama 33 tahun. Yang mati kanak-kanak, bila masuk syurga, dia umur dia naik jadi 33. Yang mati umur 70 tahun, bila masuk syurga, dia dimudakan kepada umur 33.
Ha, maka saiz pun begitu. Ha, disamakan semuanya 70 hasta. Ya, semuanya 70 hasta. Artinya badannya diganti sehingga tidak lagi seperti yang ada sekarang. Ha, sebab tu besok kalau kita masuk syurga, kita tak pakai badan yang kita ada. Badan yang kita ada telah kita tinggalkan masa kita mati. Badan yang kita ada dah hancur dalam kubur kita nanti. Yang mati berkubur. Ha, kalau yang mati dimakan rimau, badan kita dah hancur dalam dihadam dalam perut rimau. Ha, kalau dimakan buaya, dah hadam dalam perut buaya. Sebab itu, kita tidak memakai badan kita yang ada hari ini. Kita diganti dengan badan yang lain. Tubuh yang lain. Ya? Baik. An-Nasa'i. Ya? An-Nasa'i. Ya? Ha. Meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, ya, iza hudiral mu'minu atathu malaikatur rahmati bihariratin baydha fayaquluna ukhruji radiyatun mardiyah. Titik dia satu je tak nampak. Radiyatun mardiyah anki ila ruhillahi wa ruhani wa rabb wa rabbi ghairi ghadban fatakhruju ka'tiyabu rihil misk hatta annahu la yunabiluhu ba'duhum ba'da hatta ya'tuna bihi babas sama fayaquluna ma atyabu hadhihi rihil lati ja'atkum minal ardi فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألون ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان. Itu hadisnya yang bermaksud, panjang hadisnya dan bermaksud, seorang mukmin apabila didatangi maut. Ya, seorang mukmin, ini cerita orang beriman, ya. Apabila didatangi maut, mati, para malaikat rahmat mendatanginya dengan membawa sutera putih. Mereka berkata, keluarlah dengan perasaan puas, lagi diredai menuju kepada rahmat Allah. Ya, maknanya malaikat datang bawa sutera putih yang menjadi pakaian dia. Ya. Putih, sutera berwarna putih. Kemudian ucapan-ucapan yang baik-baik, ucapan yang mengalu-alukan. Ya, malaikat kata, keluarlah wahai roh, keluarlah daripada tubuh ini dengan perasaan puas lagi diradai, menuju kepada Allah. Roh kita tersebut, tuan-tuan, kita berdoalah dan berusahalah dengan amal ibadah kita, dengan mempertahankan iman kita dan dengan amal meningkatkan amal ibadah kita, supaya roh kita besok dijemput dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ya, supaya roh kita besok dijemput dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ukhruji, keluarlah radiyatan mardiyah. Ha? Keluarlah engkau anki ila rauhillah, keluarlah engkau, ya, wahai roh, dengan puas, dengan perasaan yang puas, lagi meredai Allah dan diredai Allah. Ya, diredai Allah. Ya, keharuman dan Tuhan yang keluarlah dengan perasaan puas, lagi diredai, menuju kepada rahmat Allah, menuju kepada rezeki Allah dan Tuhan yang tidak murka. Kenapa disebut menuju kepada rezeki Allah? Kerana tuan-tuan, rezeki Allah yang sebenarnya ialah yang ada di hari akhirat besok. Rezeki Allah yang sebenarnya adalah yang ada selepas mati. Rezeki yang ada di dunia ini hanya dipinjamkan sahaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya sementara sahaja. Tengoklah muda. Allah pinjamkan muda. Ha? Maka muda bila dah lama nanti, muda kita itu akan diambil oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh.
Muda kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ambil balik kemudaan kita. Kerana kemudaan itu hanya pinjaman Allah. Kita kuat. Maka bila beransur tua, Allah ambil balik kekuatan yang Allah pinjamkan kepada kita. Ya, maka kita menjadi lemah pada masa itu. Begitu juga umur, nyawa kita. Allah pinjamkan kepada kita nyawa. Ha, maksudnya Allah pinjamkan kepada kita jasad. Nanti Allah ambil balik. Sampai masanya Allah ambil balik jasad itu. Maka jasad itu akan mereput di dalam tanah. Mereput di dalam liang lahat, di dalam kubur. Yang tidak ada harganya tak lagi. Yang tidak ada maknanya lagi. Ya, cantik mana pun kita, hebat, gagah, kuat mana pun kita masa hidup. Mati nanti kita hanya jadi jasad yang mereput. Yang akan bercampur gaul dengan tanah. Yang akan dimakan ulat-ulat. Ha, yang ada 300 jenis. Ya. Ulat tu tuan-tuan menurut kajian saintifik, kajian biologi. Ada sekurang ahli sains, ahli biologi, sains biologi terutamanya. Bertemu dengan 300 jenis ulat. 300 jenis hidupan yang ada dalam tanah tu tuan-tuan. Bayangkan besok. Jasad kita akan dikunyah, dimakan oleh 300 jenis ulat. Ha, yang ada di dalam tanah itu. Ya, sebab tu jangan bangga sangat dengan kecantikan yang kita ada. Jangan bangga sangat dengan kekuatan yang kita ada. Jangan bangga sangat dengan suara yang sedap sehingga kita menjadi penyanyi yang masyhur, penyanyi yang digemari ramai. Buat salah pun orang sayang juga. Ha, buat jahat pun orang suka juga. Kita ada rupa yang cantik, tubuh yang gagah sehingga kita menjadi pelakon yang diminati ramai. Ha? Orang sayang kita walaupun kita buat salah, walaupun buat benda tak betul. Jangan bangga sangat. Sebab nanti apa yang Allah pinjam tu akan Allah akan ambil semula. Ya, kadang-kadang Allah rentap sahaja. Ha? Apa maksud Allah rentap? Allah rentap tu maksudnya Allah bagi kita kemudaan. Kemudian kita mati masa muda tu juga. Allah bagi kita kekuatan, kita mati sedang kuat itu juga. Allah beri kita kecantikan, belum sempat tua, belum sempat buruk. Allah mati kita, tarik nyawa kita. Allah rentap, Allah ambil semula segala-galanya Allah telah berikan kepada kita. Sebab itu kita kena ingat, apa yang ada di dunia ni hanyalah pinjaman sahaja. Kita pinjam daripada Allah. Ha? Duit, wang ringgit, rumah, kereta, kenderaan. Adalah pinjaman kita kepada Allah. Mati, kereta tinggal, rumah tinggal, segala-galanya tinggal. Ya, kita tidak bawa ke kubur. Kalau kereta kita ikut pun hanya ikut di parking kubur aje. Ha, itu pun kalau parking tu penuh, jauh duduk. Ha? Ha, tapi mungkin tidaklah kalau kita yang itu mungkin jauh. Ha, mungkin jauh, kita lambat, anak-anak kita lambat sampai agaknya. Parking kubur dah penuh, jauh parking. Ha, jauh parking, jauh kereta kita tinggal ikut. Ha, dia tak ikut ke dalam kubur. Ha, dia tinggal kat parking, lepas tu dia balik rumah bersama bersama waris-waris kita. Ha, ini kena faham tuan-tuan. Ya? Sebab tu Tuhan kata, "Ha, marilah keluar, keluarlah dengan puas. Keluarlah dengan keredaan Allah menuju kepada rezeki Allah." Ha? Dan menuju kepada Tuhan yang tidak murka kepada engkau. Kita harapkan inilah ucapan yang diucap pada kita masa nyawa kita dicabut nanti tuan-tuan. Berdoalah tiap-tiap malam. Berdoalah setiap masa, khususnya sebelum tidur. Berdoalah supaya ucapan inilah yang akan kita terima masa kita menghembuskan nafas kita yang terakhir nanti. Ya? Maka keluarlah ia, yakni roh tadi, roh kita tadi, seperti bau kesturi yang paling harum, sehingga sebahagian mereka menyampaikannya kepada sebahagian yang lain. Ha, maknanya bau harum itu diceritakan sehingga mereka datang bersamanya ke pintu langit. Malaikat tadi ikut roh si mati yang berbau harum ini, ikut sampai ke pintu langit. Maka mereka berkata, "Alangkah harumnya bau yang datang kepadamu dari bumi." Malaikat yang di pintu langit tu pula berkata, "Hey, wanginya,
bau roh yang kamu bawa dari bumi ni wanginya, maka mereka berkata, alangkah harumnya bau yang datang kepadamu dari bumi ini. Maka mereka maka mereka mendatangi roh-roh orang-orang yang beriman dengannya. Maka mereka merasa lebih gembira dengannya daripada salah seorang kamu yang didatangi oleh orang yang dicintainya, yang telah lama hilang. Mereka bertanya, apakah yang dibuat oleh si fulan? Apakah yang dibuat si fulan? Mereka berkata, biarkanlah dia. Sesungguhnya ia dalam kesedihan dunia. Maka tiba-tiba ia berkata, bukankah telah sampai kepadamu bahawa mereka berkata bahawa ia telah dibawa ke tempat kembalinya, iaitu neraka Hawiyah. Ini cerita yang apa nama ni? Ini cerita yang orang-orang yang berdosa pula. Yang mati dalam keadaan kufur engkar kepada Allah. Yang mati dalam keadaan tidak ada bekalan yang cukup. Tidak ada bekalan yang cukup. Sudahlah tak ada bekalan yang cukup. Dosa banyak pula. Waliyazubillah. Mereka ini tidak akan dapat ucapan yang baik-baik. Mereka akan disinis dengan soalan-soalan tadi. Apa yang dibuat? Apa yang dia telah buat? Apa yang dia telah buat? Kenapa dia bersedih? Kan saya dah sebut hari itu, orang yang nazak, yang bakal masuk neraka, Allah tunjukkan dia pada masa nazak itu nerakanya. Maka bersedihlah dia bermula daripada saat itu. Bersedihlah dia tadi. Ini maknanya ketika dia nazak tadi, mereka dah tunjuk neraka tempat dia. Bila dia dicabut nyawa, dibawa berjalan, sedihlah dia sepanjang perjalanan itu. Maka malaikat-malaikat ini meraikan roh ini. Ya? Dan disebut bahawa tempatnya adalah neraka Hawiyah. Diulang-ulang bahawa tempatnya adalah neraka Hawiyah. Sesungguhnya, orang kafir, apabila didatangi maut, para malaikat azab mendatanginya dengan membawa kain tenunan yang kasar. Ya? Ini orang kafir ni. Orang kafir ni kalau didatangi maut, para malaikat azab mendatangi je dengan membawa kain tenunan yang kasar. Bukan kain sutera tadi, putih bukan. Tapi kain tenunan yang kasar. Mereka berkata, keluarlah kamu. Ini ucapan untuk orang yang engkar pula. Keluarlah kamu dengan perasaan kesal dan dimurka menuju kepada siksaan Allah Azza wa Jalla. Maka keluarlah ia dalam keadaan berbau seperti bau bangkai yang paling busuk. Sehingga mereka datang dengannya ke pintu bumi mereka. Ke pintu bumi. Mereka datang dengannya ke pintu bumi, langit. Pintu langit tadi itu daripada bumi naik. Mereka berkata, alangkah busuknya bau ini. Kalau roh tadi, malaikat di langit berkata, alangkah wanginya. Yang ini malaikat kata, alangkah busuknya bau. Bau ini, roh ini. Mereka membawanya sehingga mendatangi roh-roh orang kafir dengannya. Dibawa. Kalau roh yang beriman tadi, dibawa bertemu roh-roh orang yang beriman, sesama beriman. Maka roh orang-orang yang degil engkar, dibawa bertemu dengan roh-roh yang degil dan engkar juga. Ya, dibawa bertemu dengan roh-roh yang degil dan engkar juga. Itulah perbezaan layanan, tuan-tuan. Ya, dia sejak mencabut nyawa lagi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada bawakan satu kisah. Ya, satu kisah. Saya tak pasti. Mimpi seorang ulama'kah? Atau bagaimana cerita ni timbul? Atau adakah? Ya, adakah diperlihatkan kepada tuan punya cerita ini seorang sahabat Nabi, ya, tentang cabut nyawa ni, tuan-tuan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada disebut, kalau orang yang engkar ni, dia tak sedar pun malaikat datang pada dia.
Ya, maka digambarkan dalam kisah yang dia bawa tu, dia nak mati tu. Ada satu raja. Raja tu dia nak mati hari ni. Assalamualaikum Sis Aida. Assalamualaikum. Raja tu dia nak mati hari ni. Tengah hari ni ataupun tengah hari. Pagi tu dia sibuk memilih pakaian dia. Ha, dia nak keluar. Sebenarnya dia nak keluar tu dia nak menuju ke tempat dia mati. Ha, dia ditulis untuk mati jatuh daripada kuda dia. Ya, itu dikatakan apa nama ni? Aina nama aku apa? Lau kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatla. لبرز الذين كتب عليهم القتلى إلى مضاجعهم لو كنتم في بيوتكم walaupun kamu berada dalam rumah kamu لبرز الذين كتب عليهم القتلى Allah akan membawa keluar orang yang telah ditulis mati pada hari itu إلى مضاجعهم keluar ke tempat dia sepatutnya terbaring atau tertulis untuk terbaring mati. Ayat ni kata, walaupun kita duduk dalam rumah kita, tapi hari itu kita telah tertulis mati di tempat lain, Allah akan bawa kita keluar menuju ke tempat kita terbaring mati, tuan-tuan. Maka itulah yang berlaku kepada raja ni. Itu yang berlaku pada raja ni, tuan-tuan. Ha, itulah yang berlaku pada raja ini. Dia nak mati tengah hari nanti, jatuh daripada kuda dia. Ha, tetapi dia pagi tu sibuk memilih pakaian dia. Ha, yang ini tak nak, ambil lain. Dibawa oleh penjaga pakaian dia, pakaian lain. Tak nak, cari. Ha, berpuluh-puluh baju dibawa kepada dia, dia tak nak. Akhirnya dapatlah setelah penat lelah, dapatlah sepasang baju untuk dia puas hati pakai. Kemudian dia sibuk memilih kenderaan pula. Lepas satu kuda ke satu kuda, lepas satu kuda ke satu kuda dia memilih. Dibawa seekor kuda dia tak nak. Dibawa seekor kuda dia cuba dia tak nak. Dibawa seekor kuda, berpuluh kuda. Berpuluh ekor kuda dibawa kepadanya. Barulah dia jumpa satu yang puas hati dia, dia pun naik kuda tu. Pandulah dia, tungganglah dia kuda tu. Di tengah-tengah rakyat dia. Ha? Rakyat dia bagi salam terjerit-jerit, dia tak dengar pun. Dia tak dengar pun rakyat dia bagi salam. Dia bangga, dia bongkak, dia angkat kepala dia tidak menunduk ke bawah. Melihat rakyat ni ada di bawah. Ha, tiba-tiba ada orang tarik tengkuk kuda dia. Tarik tengkuk kuda dia. Nah, dia pun tegur orang tu. Dia kata, siapa kamu ni? Apa, kenapa kamu buat macam ni? Ha, dia kata, kamu ni siapa? Kenapa kamu buat macam ni? Ha, dia kata... Dia kata, kata orang yang jawab ni, dia kata, aku tak boleh beritahu jerit kuat-kuat. Aku kena cakap, kena bisik kat telinga kamu. Turun, main sini. Turunkan telinga kamu, aku nak bisik. Lalu raja tu pun, dia tunduk lah. Dia tunduk bongkok, nak dengar apa bisikan orang tu. Lalu orang tu kata bisik kat telinga dia, akulah malakul maut. Datang nak cabut nyawa kamu. Ha, terkejutlah dia. Bangun dia balik, tuan-tuan. Terus hilang kesombongan dia. Terus hilang kebongkakan dia, tuan-tuan. Lalu dia pun pujuk malaikat maut tu. Dia kata, berilah aku peluang. Biarlah aku balik rumah dulu. Tinggalkan pesan pada isteri dan anak-anakku. Ha, berilah aku peluang sekejap je. Tak apa. Tak dapat bagi sehari, setengah hari pun jadilah. Bagilah aku balik semula ke rumah jumpa anak bini aku dulu. Mereka itu kata, tak boleh, tak boleh. Urusan ini tak boleh ditangguh-tangguhkan. Sampai masa kena, terus mereka itu tarik nyawa dia. Jatuh tergolek dia. Ha, di bawah kuda itu. Jatuh tergolek di bawah kuda dia. Mati dia, tuan-tuan. Kemudian gambaran bagi seorang beriman pula. Mereka mengaut ni pergi cari pula orang yang beriman. Dia cari orang yang beriman. Dia cari. Ha? Dia jumpalah orang yang dia nak cabut nyawa tu. Dia pun bagi salam. Oh, saya lupa nak cerita. Tadi malaikat ni,
Dia bagi salam, dia bagi salam pada penunggang raja tu, dia bagi salam. Tapi raja tu tak jawab salam. Tu yang dia tarik tengkuk kuda tu. Ha, dia bagi salam, tapi raja ni punya sombong, tak dengar lah. Dia tak jawab salam, tu yang dia tarik tengkuk kuda tu. Kali ni malaikat maut beri salam kepada orang yang beriman ini. Yang akan mati ni, yang akan dicabut nyawa ni. Ya? Ha, terima kasih Zubaidah Mamat yang kena ikut serta. Ya? Lalu malaikat ni jumpa je orang yang bakal dicabut nyawa ni, malaikat tu pun bagi salam. Assalamualaikum. Lalu roh orang beriman yang nak dicabut nyawa ni pun menjawab Waalaikumsalam dengan penuh mesra. Lalu orang yang nak dicabut nyawa ini bertanya, siapa kamu? Siapakah kamu? Ha, siapakah kamu? Malaikat maut pun beritahu, akulah malaikat maut. Aku datang ini nak cabut nyawa kamu kerana masa kamu telah sampai. Apa jawab lelaki beriman ini? Dia kata, ahlan wa sahlan ya ahlal maut. Ahlan wa sahlan ya ahlal maut. Silakanlah wahai kematian, silakanlah. Akulah lama menunggu kamu. Aku dah lama menunggu kamu. Ini reaksi orang yang beriman, tuan-tuan. Dia tidak takut untuk mati. Dia tidak takut masanya dah sampai. Ahlan wa sahlan ya al-maut. Dia mengucapkan ahlan wa sahlan kepada kematian. Malah dia berkata bahawa dah lama dia menunggu-nunggu kedatangan kematian. Inilah bezanya. Ketika nyawa dicabut, layanannya berbeza. Ketika roh dibawa naik ke langit pun layanannya berbeza, tuan-tuan. Apatah lagi di barzakh nanti. Tentulah berbeza, dan itu kita akan sambung. Nikmat dan seksaan alam barzakh. Kita akan sambung ya, dalam pertemuan kita akan datang. InsyaAllah. Ya, kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang. Ha, jadi tuan-tuan, apa nama ni, selalulah ikuti selain daripada jadual tetap yang saya berikan. Ya, saya akan juga buat kuliah-kuliah lain tambahan. Tetapi saya akan maklumkan dalam Facebook saya lah. Facebook Isyamuddin bin Abdul Aziz masih on, cuma dia tak boleh buat live sahaja. Ya, boleh, masih boleh rojok maklumat-maklumat yang ada di situ. Ya, dan apa nama ni, begitu juga Facebook yang baru ni, semoga bersama selamanya ni. Saya akan tukar nama nanti, ya. Boleh juga dirojok. Ya, selalu-selalu tengok Facebook saya untuk mendapatkan perkembangan, terutamanya tarikh-tarikh kuliah saya. Ya, terutamanya yang keluar daripada jadual yang ditetapkan. Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat tu sahaja. Saya tersedak-sedak tadi, gatal tekak disebab masakan isteri saya, menyebabkan perut saya pun jadi lapar. Jadi saya pun dah tak sabar dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti setakat tu. Terima kasih. Ya, saya nak ucap terima kasih sekejap. Terima kasih kepada Nazatul Naina. Ya, Nazatul Naina. Ya, Pak Long Bikers ni, Nazatul Naina ni beritahu Pak Long dia, ya, tentang kuliah ni. Ya, terima kasih kepada Intan Sumaya. Terima kasih kepada Jaafar Abdul. Terima kasih kepada Muhammad Azim. Terima kasih kepada Basariah Osman. Terima kasih kepada Cik Kah. Terima kasih kepada Mami Ita. Terima kasih kepada Fauziah Muhammad. Ya? Ini Fauziah Muhammad. Ini Fauziah yang saya kenal ke? Ya? Sama ada Fauziah yang saya kenal tu anak murid baru mazi saya ataupun tidak, saya tak pasti. Tapi namanya sama Fauziah Muhammad. Kalsum Juraini. Terima kasih Kalsum Juraini. Terima kasih Bastiah. Terima kasih Bastiah Jamri. Terima kasih Ina Hazlina. Ya, Ina ni, Ina Mak Isa ke? Saya tak sempat nak tengok gambar. Ya, terima kasih kepada Cik Eka. Terima kasih kepada Sis Aida. Terima kasih kepada Zubaidah Mamat. Terima kasih ya kepada Cik Eka. Cik Eka dah sebut tadi. Ya. Terima kasih kepada semua. Dan terima kasih kepada Muhammad. Oh, laju masuk. Ya. Terima kasih kepada Waalaikumsalam Muhammad Umar Raju. Ya, juga ucapan terima kasih. Waalaikumsalam kepada Muhammad Azimi, Abdullah Azimi. Ya, terima kasih. Terima kasih ya kerana sudi hadir walaupun dah di ujung-ujung, ya, ataupun mungkin dah ada pada awal cuma tidak
tidak mendaftar, ya, tidak mendaftar nama dekat situ. Ya, tuan-tuan, eh. Saya nak, sebelum saya berhenti, saya nak cerita satu cerita, tuan-tuan. Dalam Facebook ni ada nama-nama yang saya hafal. Ya, ada nama-nama yang saya hafal, saya ingat sangat. Walaupun saya bukan kenal pun. Kalau kenal-kenal tu tak apalah, ini tak kenal pun sebenarnya. Tapi nama tu saya ingat sangat. Pasal apa saya ingat, tuan-tuan? Sebab dia selalu like. Jadi nama dia keluar, like. Ha, Sepulan bin Sepulan, like you, you punya ni. Ha, you, Sepulan bin Sepulan, comment you punya status. Sepulan bin Sepulan, apa? Itu ini, itu ni. Kan? Ataupun dalam kuliah macam ni, ha? Nama tu keluar. Intan Sumaya misalnya selalu keluar. Maka saya selalu ingat nama-nama tu. Saya selalu ingat, tak apalah tuan-tuan. Saya selalu ingat, tak apa. Mungkin sesekali saya boleh, ada masanya saya sebut dalam doa. Tapi nak ceritanya, begitulah Rasulullah. Kalau kita selalu selawat pada Rasulullah, ya, Rasulullah akan ingat kita. Rasulullah akan ingat kita. Ya, Rasulullah akan ingat kita sebab apa? Setiap kali kita selawat, malaikat akan hantar nama kita pada Rasulullah. Muhammad, Sifulan bin Sifulan berselawat pada kamu. Wahai Muhammad, Sifulan bin Sifulan berselawat pada kamu. Wahai Muhammad, Sifulan bin Sifulan berselawat kepada kamu. Maka kalau selalu kita berselawat, selalu nama kita disebut, selalulah Rasulullah ingat pada kita. Nah, jadi itu sebenarnya tujuan saya, selalulah berselawat supaya kita selalu, nama kita selalu didengar oleh Rasulullah dan kita selalu diingat oleh Rasulullah SAW. Ya, terima kasih Muhammad Azim. Terima kasih sama-sama. Dia pun ucap terima kasih, saya pun ucapkan sama-sama. Ya, terima kasih Muhammad Umar Raju. Ya, terima kasih sama-sama Muhammad Azharuddin Cik Azman. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Jadi saya sudahi untuk malam ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, aku memohon di sini ya Allah bagi pihakku dan ahli keluargaku, ibu bapaku, anak-anakku, adik-beradikku, termasuk nama-nama yang aku nak sebut ni ya Allah. Aku berdoa bagi pihak mereka ya Allah. Nazatul Naina, Inta Sumaya, Ja'far Abdul, Muhammad Azim, Basariah Uthman, Cikah, Mami Ita, Fauziah Muhammad, Kalsum Juraimi, Bastiah, Jamri, Ina Hazlina, Cikah, Sis Aida, Zubaidah Muhammad, Muhammad Umar Raju, Muhammad Azimi, Abdullah Hajimi, Muhammad Azim dah sebut tadi, ya? Muhammad Azharuddin, Cik Azman. Ya, ya Allah, kau berkatilah mereka, rahmatilah mereka, sihatkanlah tubuh badan mereka, panjangkanlah umur mereka dan tempatkanlah mereka di syurga-Mu yang tertinggi nanti, ya Allah. Juga kau sihatkanlah tubuh badan mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari sarang malapetaka dan bahaya, terutamanya COVID-19 yang sedang mengepung kami di Malaysia, khususnya di dunia amnya, ya Allah. Selamatkanlah kami semua. Selamatkanlah seluruh umat Islam di dunia, seluruh umat manusia di dunia, seluruh umat Islam di Malaysia khususnya,
dan nama-nama yang aku sebut tadi, ya Allah, selamatkanlah semuanya daripada virus COVID-19 dan daripada penyakit ini, ya Allah. Dan berilah kami kekuatan untuk menghadapi pandemik ini, untuk menghadapi ujian ini dengan penuh sabar, ya Allah, dengan penuh tenteram, ya Allah, walaupun ujiannya amat berat sekali. Ya Allah, Rabb, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dan kasihanilah kami, sayangilah kami, dan besok Kau rahmatilah kami sebaik-baiknya dan berilah kami ucapan yang baik-baik ketika kami dicabut nyawa nanti, ya Allah. Berilah kami ucapan yang baik-baik. Biarlah para malaikat jadikanlah kami di kalangan orang yang diberi ucapan yang baik-baik ketika nyawa kami dicabut nanti, ya Allah, dan ketika roh kami diiringi nanti, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.